Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Saya saat ini ada di rumah sakit Ummi dan sebentar lagi insyaallah kita akan kembali ke rumah. Alhamdulillah selama observasi general check up di rumah sakit Ummi ini pelayanannya luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Rumah Sakit Ummi, kepada para dokter, kepada para suster, kepada semua pegawai Rumah Sakit Ummi yang saya perhatikan selama bekerja ini menjaga nilai-nilai agama, kemudian juga on time, dan kerjasama di antara masing-masing bagian itu begitu sinergi luar biasa. Dan nggak sampai di situ, selalu memperhatikan keluhan apapun yang datang dari pasien. Dan para dokternya di sini profesional, cerdas, serta tidak pelit informasi. Nah, apa yang mesti diketahui oleh pasien, itu semua diberitahu. Subhanallah. Nah, jadi saya berharap mudah-mudahan Rumah Sakit Ummi menjadi rumah sakit yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh manajemen Rumah Sakit Ummi yang beberapa waktu lalu telah menerima permohonan saya. Nah, untuk medical check up di rumah sakit ini. Dan saya juga pulangnya saya juga atas permintaan saya, karena memang kita udah rasa seger sekali. Alhamdulillah hasil pemeriksaan semua baik, dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Nah, kepada Rumah Sakit Ummi, teruskan perjuangannya untuk menjadi rumah sakit yang lebih baik lagi, rumah sakit yang thayyib, rumah sakit yang mubarak. Dan tidak lupa terima kasih secara khusus kepada tim Mercy. Ini tim profesional punya pengalaman internasional yang luar biasa, yang sudah membina kerjasama cukup lama dengan Rumah Sakit Ummi di bidang kesehatan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Rumah Sakit Ummi, dan terima kasih untuk tim Mercy, dan terima kasih yang paling penting untuk keluarga saya yang selalu setia menemani saya. Nah, sekian insyaallah sebentar lagi kita akan ketemu di luar Rumah Sakit Ummi, dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, jangan lupa kalau keluar rumah atau duduk berkumpul wajib memakai masker. Insyaallah Allah akan angkat pandemi dari Indonesia. Indonesia menjadi negara yang thayyib, makmur, berkah, dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.